Assalamualaikum, selamat petang kepada korang semua guys. Semoga sehat-sehat selalu dan juga dimurahkan rezeki korang semua guys. Jadi geng, kalau korang yang baru jumpa channel saya ataupun yang baru tonton video saya, korang jangan lupa untuk tekan button subscribe, jangan lupa untuk tekan button loceng, komen, share dan juga join dekat dalam grup WhatsApp, ok? Link semua ada dekat description video guys. Sebab apa korang kena join dekat dalam grup WhatsApp? Sebab dekat dalam grup kita akan share dengan korang semua aplikasi-aplikasi yang masih lagi membayar, bukti-bukti pembayaran daripada aplikasi-aplikasi yang kita share dan juga tip trik cara untuk bermain guys. So geng, kalau korang nak dapatkan tip cara untuk jawab survey, tip cara untuk invite kawan, cara buat ayat, cara promote, korang boleh join dekat dalam grup WhatsApp, okey? Ataupun korang boleh PM saya dekat WhatsApp guys. Semua ada link dekat description video, okey? Jadi untuk video kali ni saya nak tunjukkan dekat korang semua aplikasi yang terbaru untuk dapatkan reload Touch and Go. So dekat sini korang boleh tengok withdraw 3 hari bulan 7. So 4 hari bulan 7 dah berjaya masuk guys ke dalam akaun Touch & Go kita lah. Jadi geng, dah 2 kali berjaya withdraw. So kita akan ajarkan cara untuk bermain dekat dalam aplikasi yang terbaru guys. Jadi kalau korang berminat, tonton video ni sampai habis. Let's go. Okay guys, jadi untuk step yang pertama, korang kena install dulu aplikasi ni dekat dalam Play Store. Korang boleh tekan link dekat bawah video. Kemudian lepas korang dah install, korang buka aplikasi, korang tekan dekat bahagian login. Jadi korang kena login korang punya akaun menggunakan Facebook ataupun Google. Jadi kita login dulu kejap, nanti kita sambung balik video guys. Okay guys, jadi kalau korang yang pernah main aplikasi Campfarm, korang mesti tahu cara untuk bermain dekat dalam aplikasi ni. Sebab apa? Aplikasi ni sama je macam aplikasi Campfarm tu guys. Korang nak kena main game tanam pokok, buat test untuk dapatkan duit. Jadi duit yang korang dapat tu nanti dia akan terkumpul dekat bahagian atas ni. So korang boleh withdraw lah duit yang korang dapat tu kan. Sebagai contoh, cara untuk kumpulkan duit dekat bahagian atas ni, step yang pertama korang boleh main game tanam pokok lah. Jadi korang tengoklah dekat bahagian atas ni kan, kita ada dua order kan. So tengok apa yang diorang nak. Jadi dia nak harvest, korang tekan dekat gambar anak benih tu. Kemudian korang tekan dekat gambar apa tu, sayur-sayuran yang diorang nak tu lah, yang diorang nak order tu kan. Jadi dia nak 3 kan, so korang kena tanam 3 guys. Lepas tu korang tanam lagi. Okay, alright, jadi kita dah tanam 3 kan. So dekat bahagian bawah ni kalau korang perasan, dia ada bagi timer lah, ada bagi masa kan. So bila masa tu habis, korang boleh tekan dekat gambar tangan ataupun sarung tangan tu untuk collect korang punya sayur-sayuran yang dah berjaya tumbuh tu lah. So tekan dekat gambar tangan tu, nanti dia akan masuk dekat korang punya order. So dapat satu order, tunggu yang bawah ni pula habis nanti. So korang tekan je kat gambar sarung tangan tadi, korang dah dapat lagi satu ataupun lagi dua order lah. Sebab ada lagi dua kan, tak cukup kan. Jadi guys, kalau korang nak buka lagi tapak-tapak yang lain ni, korang boleh tekan dekat gambar scope ni. Tapi korang nak kena tonton iklan. So tekan dekat bahagian unlock now. Jadi korang dapat satu tapak. Korang boleh tonton semua iklan untuk buka semua tapak guys. So dekat sini lagi, kalau korang tak nak tunggu timer ni, korang nak sayur-sayuran korang cepat untuk tumbuh, korang boleh tekan dekat bahagian tepi dia ni. Ada baja pokok ni kan. So korang boleh tekan dekat bahagian sini. Tapi nak kena tonton iklan jugalah, untuk cepatkan pembesaran korang punya pokok tu guys. So kalau dah siap, tekan dekat sarung tangan tu. Okay geng, sorry tadi ada message masuk pula guys. Okay, so korang boleh tengok lah, kita dah lengkapkan 3 tanaman cobis. Kemudian sebelah ada ni pula, tekan dekat anak benih tadi, korang kena tanam lah, cukupkan 3 kali kan. Sebab dia nak 3, so kita cukupkan 3 kali, nanti habis masa bawah ni nanti kita claim. Okay, so itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, sekejap, sebelum tu, lepas korang dah lengkapkan order korang ni, dah lengkapkan kan, nanti korang boleh tekan dekat bahagian sini untuk dapat RM2.40 lah. So untuk cara yang kedua, korang boleh tekan dekat bahagian bawah ni. Jadi dekat bahagian bawah ni untuk korang punya complete order lah. So kalau korang complete 3 order, korang akan dapat RM10. Kalau complete 6 order, korang dapat RM15. Complete 10 order, korang dapat RM15. Dan yang lain-lain nanti korang boleh tengok, okay? Lepas tu korang boleh tekan dekat bahagian sebelah dia ni pula. Dekat bahagian sebelah dia ni, kalau korang unlock korang punya tanaman ni, korang akan dapatkan duit. Sebab sini ada total ada 20 kan. So bila unlock semua tanaman ni, korang akan dapatkan duit. Kemudian dekat bahagian tepi ni pula kita ada daily task. Jadi daily task korang boleh dapat coin dan juga duit setiap hari korang boleh main, okay? Lepas tu dekat bahagian hujung sekali, kita ada invite kawan. Jadi kalau nak invite kawan dekat sini, yang paling best lah korang tekan dekat bahagian invite.
kemudian copy korang punya link invitation, kan, share dekat kawan-kawan. Untuk kawan yang pertama korang dapat 150, kawan yang kedua korang dapat 240, kawan yang ketiga korang dapat RM300, guys. Ha, jadi duit yang korang dapat tu nanti semua akan masuk dekat bahagian sini, guys. Ha, dekat bahagian wallet korang lah. Jadi tekan dekat bahagian wallet. Cuma diorang nak withdraw tu mengikut withdraw ratio kita lah. Macam kita baru level 1, duit yang ada dekat dalam balance ni hanya 0.5% sahaja, guys. Dekat bahagian tepi ni korang boleh tengok lah. Grade 1 0.5%, grade 10 5%, grade 15 20%. So maksudnya kalau dalam ini ada 2-300 sekalipun, korang bukan boleh keluarkan ke semua duit, guys. Hanya 0.5% sahaja yang boleh keluar daripada wallet korang. So maksudnya dekat sini korang kumpul je duit dalam baki ni, dalam balance korang, kan. Jadi duit yang korang boleh withdraw yang dekat bahagian bawah tu. So kalau dalam ni ada 1000, korang boleh tengok dekat bahagian bawah ni berapa jumlah duit yang korang boleh withdraw. Nak withdraw, tekan je dekat bahagian withdraw all. Lepas tu nanti korang kena masukkan dululah korang punya nombor touch angle, kan. Masukkan dulu nombor phone touch angle korang. Lepas tu tekan dekat bahagian withdraw all. Jadi minimum untuk withdraw daripada aplikasi ni RM2, gang. So macam itu saja cara untuk bermain dekat dalam aplikasi ni, guys. Okey, kita punya tanaman dah cukup, jadi kita claim. Okey, dah claim, dah lengkap, kan. Dah lengkap semua dia, nanti kita dapat up level. Lepas tu korang boleh claim lah duit yang RM2.40 tadi. Tekan dekat bahagian set, duit tu akan masuk dekat korang punya baki, guys. Jadi tengok pula order yang ketiga, dia orang nak kita tanam apa, kan. Nak cendawan, lepas tu ada lagi tu tenat 5. So korang tanam saja, guys. Macam itu saja cara bermain ni, gang. Tapi korang nak kena rajin lah main dekat dalam aplikasi ni kalau korang nak dapatkan hasil. Cuma kalau korang nak aplikasi yang lebih mudah, korang boleh join dekat dalam grup WhatsApp, okay? Jadi kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, komen dekat bawah video ni. Dan kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.